Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku founder grup City Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, alhamdulillah baik. Pak Andri, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan, dan hari ini lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama dalam sepekan terakhir, Pak Andri? Ya, kalau dilihat memang banyak sentimen dalam negeri dan luar negeri ya. Di dalam negeri dulu, emang kalau dilihat memang kemarin isu penyelamatan State Street Tax ya. Jadi ke ini cuy spekulasi sistematik untuk sektor-sektor bank Himbara terutama. Jadi emang kalau dilihat ini memicu aksi jual di saham-saham perbankan ya. Dan yang kedua ditambah juga earning report juga sudah antisipasi, meskipun rata meningkat tapi sebenarnya tidak sebagus atau dari ekspektasi pasar. Yang ketiga juga asing juga masih agresif ya. Net sales selama 8 hari berturut-turut hingga kemarin, jadi asing sekarang sudah tercatat 8 triliun ya. Untuk sel saham-saham bucin. Ya, juga ditambah juga hari ini juga sentimen negatif juga dari net inflasi yang mulai meningkat ya di atas ekspektasi pasar, karena sebelumnya deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Jadi dari makroekonomi, juga dari inflow, ya, jadi outflow, dan juga dari kinerja emiten juga terlihat sudah di price in. Jadi ini memicu aksi jual di saham ya. Dan kemudian dari kualitas teknikal pun juga terlihat ini masih wave fresh C, emang harusnya indeks kita menuju ke 7450 sampai dengan 7330 ya, untuk kita untuk bank opportunity untuk koneksi beli untuk saham-saham selektif, Mas David. Baik, proyeksi untuk minggu depan, Pak Andri, beberapa agenda penting juga akan dihadapi oleh para investor. Yang terdekat adalah pemilihan Presiden Amerika Serikat, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan The Fed di November. Ya, kalau lihat emang saat ini emang market sudah price in ya. Jadi di minggu depan, jadi makanya melakukan aksi selling. Mereka kemarin sudah broadcast juga mengenai kemungkinan selling untuk tekanan jual di Wall Street ya, juga di Indonesia sendiri ya, karena emang cycle-nya seperti itu. Jadi emang biasanya market sell on rumor dulu menjelang The Fed dan juga menjelang Pilpres ya. Karena Pilpres ini kan sekarang ini kan di Amerika sendiri tough call ya, jadi artinya sama kuat. Jadi sekarang polling telah menunjukkan bahwa Kamala Harris yang sekarang leading dibandingkan Trump ya, dari sekitar 10 sampai 11 polling. Jadi ini memicu kekhawatiran ya, kemungkinan kalau sampai Trump kalah lagi, kemungkinan akan ada dispute lagi seperti tahun-tahun sebelumnya di tahun 2016 yang memicu dan atau apa memicu keributan lah ya. Jadi kalau lihat dari sekuensi harusnya nanti minggu depan ini akan ada sedikit chaos ya di pemilu Amerika ya, kemungkinan mungkin ada yang tidak senang atau tidak nyaman dengan hasil itu. Dan juga nanti juga tanggal 5 itu bersama dengan tanggal 5 ya. Jadi malamnya itu Pilpres, tapi siangnya itu ada GDP Indonesia. Jadi data GDP pertumbuhan ekonomi itu diprediksi juga menurun dibandingkan sebelumnya. Prediksi sebelumnya kan 5-17% year on year, diprediksi jadi 5,05. Jadi ini saya pikir market masih tetap sell off sampai dengan tanggal 3 sampai tanggal 5, setelah itu akan buyback lagi nanti menjelang The Fed. Jadi saya pikir ya doors-nya menuju The Fed yang kemungkinan akan cut 25 basis point. Baik, Pak Andri, di beberapa sentimen yang berkembang, terutama di perdagangan pekan depan, tadi juga arah pergerakan di harga saham gabungan juga sudah Anda jelaskan, dan juga beberapa saham yang menjadi pemberat, aksi jual asing masih berlanjut, terutama dari saham-saham perbankan ini, Pak. Dan tampaknya hari ini fokus kepada saham-saham Bank Himbara, Pak, BBCA masih tangguh, bergerak di zona hijau, bahkan intraday hari ini sempat menguat di atas 1%. Kondisi berbeda terjadi untuk BBRI, intraday sempat melemah di atas 2%, BMRI melemah di 1,87%, BBNI, BRIS, dan BBTN juga ikut tertekan. Bagaimana Anda melihat posisi saham-saham perbankan big cap ini? Apakah memang ada semacam pengaruh, Pak? Karena beberapa waktu terakhir sentimen negatif ini cukup banyak yang mencoba menghampiri, yang pertama ada Sritek, kemudian juga
yang terbaru pemerintah akan memutihkan atau menghapus utang UMKM dan juga petani. Analisis Anda? Ya, kalau secara globalnya kan memang kita juga terpengaruh dari luar juga ya. Di Wall Street juga, banking sana juga mengalami profit taking, dan kita juga sama. Jadi saham-saham BCA terutama. Meskipun asing masih net buy, tapi tetap secara keseluruhan dia masih net buy-nya masih mulai berkurang ya. Beda dengan BRI. BRI memang tahun ini net sale asing 24 triliun. Ya, dari Januari sampai sekarang. Jadi emang makanya dia mendorong kinerja BRI masih minus 17% gitu, kalau kita beli di sejak bulan Januari. Sementara kalau BCA masih plus 10%. Jadi the best untuk kinerja perbankan sekarang ini memang masih tertumpu oleh BCA. Ini yang menopang kinerja indeks juga. Jadi minggu depan kita lihat di sini akan menuju di bawah 7450, berarti ya BCA juga akan menuju di bawah supportnya kemarin di 10150. Jadi kenaikan saat ini untuk kita jualan untuk nanti new low lagi di bawah 10150 sampai dengan 9950. Sama juga BRI juga sama, ya kemungkinan akan tembus di bawah 4650 sampai dengan ada gap di 4660. Jadi mendingan cicil beli di bawah 4630. Jadi kondisi sekarang ini mendingan bagusnya kita untuk cicil beli untuk minggu depan ya, karena kemungkinan juga indeks dan juga saham perbankan, terutama sektor finance sendiri juga masih cicil ya. Ya, artinya juga masih akan terpuruk. Jadi saya pikir isu-isu mengenai Sritex atau juga UMKM sebenarnya sudah didiskon di chart ya. Jadi terlihat memang market distribusi sudah terlihat oleh asing masih agresif untuk selling. Pertama saham BRI, ya BBRI dan juga BBN yang masih lagging, yang sekarang ini masih underperform, yang masih outperform di BCA dan juga Mandiri. Jadi kalau kita mau beli lebih aman, jadi sekarang ini untuk Bank Himbara ya prefernya ke yang swastanya ke BCA atau yang BUMN-nya lebih ke Mandiri. Baik. BMRI. Terkait dengan prospek seperti apa Pak Andri di kuartal keempat atau secara full year di 2024 untuk saham-saham perbankan BCAP ini? Ya, kalau untuk BCAP sendiri sama seperti indeks ya. Indeks mungkin saya yang pertama downgrade untuk indeks sejak bulan Februari ya. Meskipun indeks sekarang sampai dengan 7900 kemarin dan tertinggi nanti, mungkin nanti di bulan November ini puncaknya nanti atau menjelang awal Desember di window dressing. Sebenarnya agak terbatas. Jadi kalau saya lihat nanti pasar lebih fokus ke siapa yang menang nanti di Pilpres Amerika ini. Jadi kenapa? Karena kan kita lihat kalau Trump menang, ya akan memicu lagi perang dagang, budaya negatif juga untuk kita sama 2016 sampai 2020. Tapi kalau Hillary, apa kalau misalnya Kamala Harris menang, ya juga ini juga akan memicu juga apa namanya kestabilan, karena akan memicu dolar strong lagi ya. Jadi memicu akan dolar strong, ya termasuk rupiah melemah, bukan nggak bagus juga untuk saham perbankan juga isu inflasi. Jadi emang dua-duanya ini untuk jangka pendek ini lebih fokus sih ke negatif ke Trump ya kalau menang. Tapi kalau untuk jangka Hillary Harris lebih fokusnya ke jangka menengah. Jadi kalau untuk indeks kita targetnya emang 8.000 sampai 8.100 puncaknya, tapi closingnya masih 7.550 untuk akhir Desember. Baik. Jadi otomatisnya kinerja saham-saham perbankan juga akan mungkin yang di harga sekarang ya untuk closing untuk di akhir tahun itu Mas David. Baik. Pak Andri, kita akan coba ulas kembali, tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya terkait dengan kinerja keuangan di kuartal ketiga di 2024. Dari beberapa saham, dari beberapa sektor, tampaknya pergerakan saham beberapa waktu terakhir lebih terpengaruh terhadap rilis tersebut. Secara keseluruhan sesuai dengan ekspektasi tidak sih Pak, di tengah tekanan yang ada baik dari global maupun domestik, kinerja dari beberapa emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya kinerja dari emiten sendiri sebenarnya tidak bisa dicerminkan oleh ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi ya. Sekarang ekonomi sekarang lebih melambat, otomatis kita lihat kan sektor manufaktur sudah mulai kena juga di sektor otomotif ya. Jadi otomatis yang juga industrial, jadi artinya juga ini akan memicu juga ya. Berarti ekspektasi pasar sekarang ini, kalau dilihat sekarang ini yang sudah rilis, ya berarti ini masih di bawah ekspektasi terutama dari saham-saham perbankan ya. Kalau saya lihat, so, saya pribadi kan lebih ke makro dan juga ke technical ya dan cycle ya dibandingkan ke fundamental ekonominya. Baik. Jadi pokoknya secara keseluruhan sih emang market sudah price in, ditambah juga ekonomi sekarang juga sudah melambat ya, meskipun tidak ada krisis tapi setidaknya jauh lebih melambat dibandingkan kuartal 2. Jadi ini mendorong beberapa pasar yang melakukan aset profit taking karena tidak ada kejutan ya. Tidak ada kejutan dari hasil laporan keuangan yang bagus, terutama di net income marginnya juga terlihat ya lebih rendah, otomatis ekspektasi untuk dividen juga untuk nanti tahun depan juga kemungkinan juga akan lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Ini yang mendorong
lesunya juga kinerja untuk pergerakan harga saham-saham chip maupun juga saham-saham yang selektif ya. Pak Andri, kita beralih ke sektor lainnya selain membahas perbankan, terutama perbankan big cap yang memang menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan. Sektoral hari ini juga terjadi rotasi, Pak Andri. Pemberat juga datang dari sektor kesehatan setelah sehari sebelumnya mengalami penguatan. Cukup menarik untuk pergerakan dari beberapa saham di sektor kesehatan, terutama dari rumah sakit, ada Silo, Pak. Saham Silo hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 17,87% di 3080. Analisis dan rekomendasi Anda di tengah pembalikan arah untuk Silo setelah di sepanjang penghujung perdagangan Oktober ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebelumnya. Ya, kalau dari sektornya sendiri, health sendiri ya, emang ini minggu kemarin kemarin naik tinggi, dua hari terakhir naik, itu karena wave koreksi B ya. B itu kan artinya bounce rebound aja, jadi bukan untuk rally, bukan kita untuk beli. Ya naik untuk kita pergetakin. Jadi makanya wajar sama seperti sektornya, harusnya ya silo juga sama, harusnya bisa menuju di bawah, di sini di bawah 2.400, 2.900 sampai dengan di sini 2.700 ya, karena versi C-nya. Ya karena kan sebelumnya tertingginya kan di sini di 3.900 sampai mendekati 3.900 ya. Jadi kemarin tertingginya cuma 3.700 kursi B, jadi artinya kalau dari technical ini simpelnya sih ini distribusi, jadi artinya wajar untuk hari ini biasanya dia akan tembus di bawah 3.700 sampai 2.900 sampai dengan 2.700 untuk bottoming, jadi kemungkinan akan membentuk pola symmetrical triangle ya, jadi pola segitiga. Jadi emang sama seperti sektornya, hati-hati ya, sektornya sendiri belum new low ya, jadi artinya minggu depan sektor head akan new low dibandingkan minggu ini, jadi artinya silo dan juga sama lain seperti Mika, Hill dan lain-lain juga mungkin akan juga akan mengalami profit taking lebih lanjut ya. Baik, analisis dan rekomendasi dari sektor kesehatan, ada silo yang hari ini mendadak atau tiba-tiba mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 17% setelah mengalami kenaikan yang signifikan sebelumnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.